Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bosku? Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bertemu lagi dengan channel 3R Studio. Pada hari ini Selasa tanggal 3 Agustus tahun 2021 kita berada di Terminal Bares Solok bosku, memantau keberangkatan bus ANS dari Terminal Bares Solok menuju perantauan Jakarta dan sekitarnya. Masuk di Terminal Bares Solok ANS dengan julukan Ngeran. Melakukan persiapan keberangkatan menuju perantauan Jakarta dan sekitarnya. Masuk lagi satu unit ANS. Kali ini ANS dengan julukan Kirana. Penumpangnya sangat ramai bosku. Dari mas tadi dah kan? Dari anu, dari bukit. Bukit. Padang, petang padang anu. Ending ni mas? Ada tak? Kan luang dah. Ini dah Jakarta dah. Bukit ni mas? Ianya di Pondok Pinang tak? Di rambutan tu. Ya, di rambutan transitnya dah ingat. Dan setelah selesai menaikkan penumpang, ANS dengan julukan Ngeran meninggalkan Terminal Bares Solok menuju daerah tujuan Jakarta dan sekitarnya. Menyusul berikutnya meninggalkan Terminal Bares Solok, ANS dengan julukan Kirana menuju Jakarta Bandung. Berikutnya masuk di Terminal Bares Solok melakukan persiapan keberangkatan ke Jakarta ANS dengan julukan Exis. Penumpang ANS Exis juga sangat ramai bosku. Setelah selesai menaikkan penumpang, ANS dengan julukan Exis meninggalkan Terminal Bares Solok menuju Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi.
berikutnya masuk di Terminal Bandara Solo melakukan persiapan keberangkatan menuju perantauan ALS dengan julukan Elwes. Wow, kecil ini buah. Penumpangnya juga sangat ramai, Wasyu. Dari start keberangkatan. Masuk ALS dengan julukan Pislop di Terminal Bandara Solo melakukan persiapan keberangkatan menuju perantauan Jakarta dan sekitarnya. Setelah selesai menaikkan penumpang, ALS dengan julukan Elwes meninggalkan Terminal Bandara Solo menuju perantauan Jakarta dan sekitarnya. Disusul kemudian oleh ANS dengan julukan Kislop meninggalkan Terminal Bandara Solo menuju Jakarta Bandung. Masuk lagi satu unit ANS di Terminal Bandara Solo BQ, ANS dengan julukan Mr. Baron. Ini penumpang mulai menaiki ANS dengan julukan Mr. Baron, bosku. ANS dengan julukan Mr. Baron meninggalkan Terminal Bandara Solo menuju daerah tujuan Jakarta dan sekitarnya.